Halo para Sultan, video kali ini saya akan berkunjung ke tempat bermain airsoft yang berada di daerah Depok. Dan saya akan ke sana memakai kereta. Ten. Halo. Ini teman saya. Kita akan ke tempat bermain tersebut bersama. Akhirnya, kami turun di stasiun Pondok Cina setelah melakukan perjalanan selama 1,5 jam. Jauh dari stasiun Pondok Cina, akhirnya kami sampai di Mall Depok Town Square yang berada di Jalan Margonda Raya.
kalian yang pertama kali datang ke Predator Land, maka kalian membutuhkan akses card dengan biaya Rp50.000 sekali saja. Lalu biaya sewa lapangan Rp100.000. Dan bagi kalian yang tidak memiliki unit airsoft, maka kalian pun dapat merental unit di Predator Land sebesar Rp150.000, dan kalian akan mendapatkan 300 BB dengan unit M4. Let's go. Fly. Untuk fasilitas yang pertama, saya akan bermain peperangan bersama pengunjung lainnya yang dibagi menjadi dua tim. Wahana permainan Predator Land ini juga memiliki promo. Selain weekend atau hari biasa, diskon 50% untuk lapangan dan rental airsoft. Lalu pelajar bebas biaya akses card, dan para wanita gratis biaya sewa lapangan. Cukup menarik bukan?
selanjutnya saya akan mencoba bermain target shooting. Dan jika kalian tidak ingin bermain rangsangan, hanya ingin bermain target shooting, maka biaya penyewaan unit hanya Rp60.000 dan mendapatkan 150 BB dengan unit M4. Sekian video kali ini. Jika kalian ingin mengetahui produk-produk airsoft, military, outdoor, tempat-tempat, toko-toko seller yang terpercaya, dan juga tempat-tempat bermain airsoft, jangan lupa subscribe.